Hei, berhenti kau motor, serahkan uangmu. Hah, banyak bacot sekali orang ini. Hiyah. Rasakan itu. Ke kambing. Enak. Wah, Heh, akulah yang harusnya menang. Wih, lagi pada ngapain tuh? Hai semuanya. Kalian lagi pada ngapain nih? Hanya, lu ngapain di sini lo Tatsunya? Haha. Itu topi kau miring, kau mau jadi anak boy band? Hanya, tentu lo. Hehehe. Hanya, lu mau tanding sama Oe enggak? Kita adu break dance. Bagaimana? Lu mau tanding sama Oe atau enggak? Haha. Bolehlah, Skui, kita adu break dance. Aku pakai skateboardku ya. Hah, terserah lu saja lo. Oke, let's go. Wih, kalian bertiga. Hanya, dia orang ikut-ikut saja lo. Hah, tidak masalah. Yang penting, punyaku lebih lama. Hahaha. Wah, bener banget tuh. Emotnya si Tatsuya lebih lama ngedance-nya. Hanya, nanti Oe beli lo. Oh iya, Maxim, mau adu basket sama aku kah? Lah, malah nantangin. Skui lah, kita tanding basket. Wih, bakalan seru nih Tatsuya lawan Maxim. Oh iya, kalian berdua jadi jurinya aja ya. Aku bakalan jebolin gaunnya Maxim nih. Hanya, silakan lo. Oe pengen lihat. Heh, coba saja golkan ke gawangku. Oke, let's go. Ayo Tatsuya, kau pasti menang. Aku mendukungmu. Baiklah, perhatikan ini. Heh, tidak akan kubiarkan. Heh, kata siapa? Suto. Hiya. Wah, gila sih. Haha, bagaimana Maxim? Kau sudah kalah. Hah, ya deh, aku ngaku kalah. Oh iya, guys, kayaknya aku gak bisa lama-lama. Soalnya nanti bosku nelpon aku. Hanya, ngapain lu takut? Kalau lu telat, pasti lu dipecat loh. Haha, parah sih. Yaudah ya, aku duluan. Haha, hanya hati-hati loh. Hati-hati. Hati-hati Tatsuya. Hanya, tuh preman masih ada saja loh. Biar Oe bantai lah. Anjas. Yaudah, gue duluan nih semuanya. Dadah. Awas ada tahai. Hah, anjas. Eh, kok malah oleng. Waduh, jalan buntu nih bos. Dah lah, pasti aku dimarahin nih sama bos. Bos. Hits, sudah sampai. Dari mana saja kau Tatsuya? Maafkan aku bos. Huh, pasti pekerjaanmu habis dari main basket bukan? Baru berangkat ke tempat kerja, benar atau tidak? Benar bos. Huh, aku selalu tahu apa kegiatanmu. Sana, layanin pelanggan. Ada satu pelanggan tuh. Wah, pagi-pagi sudah ada pelanggan ya bos. Ya, bersyukurlah. Baik bos, akan saya layani. Sudah, hantarkan makanannya. Ada di bukunya. Oke. Wah, ibu ini sepertinya sultan. Dia memesan makanan yang sangat enak. Baiklah bu, maaf sudah membuat anda menunggu. Ini makanannya, selamat menikmati. Wah, terima kasih. Baik banget deh, cocok jadi menantuku. Ah, ibu bisa aja. Oh ya bu, silakan makan ya. Baik-baik, saya sudah lapar soalnya. Permisi. Iya bang, ada apa? Saya mau pesan. Silakan bang, mau pesan apa? Ya di sini jualnya apa aja, sebutkan dong. Aduh, mending duduk dulu aja pak, biar saya antarkan menu-menunya. Nah ya, silakan duduk pak. Hah, lelet banget sih. Mohon maaf ya pak, tunggu sebentar. Dah lah. Aku yang sampai duluan, yeay. Kelly, oh Kelly, kenapa kau mengajak aku kemari? Maafkan aku Kapela, aku tidak mau sendirian. Aku mau kau menemaniku. Aku mau olahraga. Aku cuma mau lari-lari keliling lapangan kok. Yah, aku lapar Kelly. Oh, kau lapar Kapela? Iya, aku lapar. Di sekitar sini banyak makanan loh. Oh iya, bagaimana kalau aku order lewat online aja? Nanti dia datang sendiri ke sini. Kamu gak apa-apa kan? Ya udah pesenin lah, aku gak punya duit. Oke. Nah, udah aku pesenin. Kamu tunggu aja di sini. Oke, terima kasih ya Kelly. Iya, sama-sama Kapela. Ya udah, kamu tunggu di stadion aja sambil nunggu pizzanya datang.
Baiklah, Kelly. Aku ke stadion dulu. Kamu semangat ya larinya. Oke. Wah, ada yang pesen satu pizza nih di stadion. Kamu anterin sana. Wah, baik bos. Akan segera saya antarkan. Nah, gitu dong. Semangat kalau kerja. Oke, oke. Satu buah pizza siap diantarkan. Saatnya menuju stadion. Let's go. Aneh sekali orang yang memesan ini. Kenapa dia tidak datang langsung saja ke toko kami daripada memesan online? Wah, siapa wanita ini? Apakah dia yang memesannya? Sepertinya iya. Oh, dia memesan online karena dia mau latihan lari. Hah, bagaimana kalau aku menghentikan dia? Kita lihat apa reaksi dia. Hey, tunggu sebentar. Nona? Iya, ada apa? Hey, kemari sebentar. Ada apa, Tuan? Kau memanggilku? Ya, aku memanggilmu. Aku adalah pengantar makanan. Apakah kau yang memesan pizza? Oh, pizza. Capella. Capella. Hey. Oh, sepertinya Kelly memanggilku. Iya, ada apa, Kelly? Nih, pizzamu sudah sampai. Oh, iya, Mas. Itu pizza saya. Oh, kalau begitu, terima ini. Ini adalah pesanan Anda. Wah, terima kasih banyak ya, Mas. Oh ya, jangan lupa bayar. Soalnya itu belum dibayar. Nani, berapa semuanya, Mas? Oh, semuanya adalah $10. Aduh, aku nggak punya uang, Mas. Itu, minta sama cewek yang satunya aja. Oh, ini, Mas, $10-nya. Oh, ya, kukira bukan kamu yang pesan. Iya, soalnya teman saya itu nggak punya uang, Mas. Oh, iya. Oh ya, aku lihat-lihat kau tadi latihan lari. Apakah kau akan ikut olimpiade? Tidak, aku hanya ingin tubuhku tetap sehat. Oh, kirain. Oh ya, BTW, aku juga seorang atlet loh. Atlet? Atlet apa, Mas? Oh, kamu tidak tahu ya? Aku ini adalah atlet bola basket. Iya, aku adalah atlet bola basket. Benarkah? Ya, aku pintar sekali bermain basket. Kau mau tanding denganku? Hah, kalau kau benar-benar seorang atlet, bagaimana kalau kita balapan lari? Wah, boleh juga tuh. Skuilah. Capella, kau jadi wasit ya? Hah, baiklah. Aku hitung 1-3, kalian lari ya. Oke, siap. 1, 2, 3, lari! Oh, aku tidak akan kalah. Kita lihat, apakah kau bisa mengalahkan kecepatan lariku? Hah, memangnya kau bisa apa? Nani? Hah, baiklah, aku tidak akan kalah. Aku juga punya. Hah, kau pikir hanya kau saja yang punya? Waduh, tidak. Aku akan mengalahkanmu. Iya. Yeay, aku menang, kau kalah. Hahaha. Wah, kau hebat sekali. Kecepatan larimu luar biasa. Aku bahkan mengakui itu. Kelly memang adalah pelari cewek tercepat. Wah, hebat ya. Aku bahkan hampir tidak bisa mengejarnya. Haha, itulah Kelly. Oh ya, namamu Capella ya. Salam kenal, aku Tatsuya, seorang atlet basket. Iya, salam kenal Tatsuya. Oh ya, perkenalkan, yang ini tadi, Kelly. Dia orangnya baik sekali loh. Oh, iya. Salam kenal Capella, Kelly. Kalau boleh, aku minta nomor kalian dong. Nomor? Waduh, jangan minta nomorku deh. Kenapa memangnya? Aku udah punya pacar. Mending kamu minta nomornya Kelly aja. Oh, baiklah. Maafkan aku, Capella. Iya, aku juga sebenarnya suka basket loh. Hah, benarkah? Tidak. Hanya bercanda. Sebenarnya, aku adalah seorang penyanyi. Wah, penyanyi. Kalau begitu, aku bisa menjadi dancermu. Dancer? Ya, aku bisa menari dengan skateboardku. Wah, kamu ternyata multi talenta ya, Tatsuya. Wah, tidak juga. Terima kasih atas pujiannya. Oh iya, kalau kalian ke training, jangan lupa mampir ke kedaiku ya. Itu, yang ada di sebelah sana. Oh, baiklah. Nanti kami mampir deh. Oh iya, Tatsuya. Kalau aku memberimu nomor teleponku, apakah kau akan memberiku makanan gratis? Ih, Kelly matre banget sih. Canda. Enggak apa-apa kok.
Oh ya, terima kasih nomor teleponnya. Nanti aku telepon deh. Oke. Ya udah, aku pergi dulu. Selamat tinggal semuanya. Senangnya dalam hati. Oi, dapat nomor cewek cantik. Asik. Bos, kalau nggak ada pelanggan lagi, aku mau pulang ya. Tunggulah bentar tuh, ada pelanggan tuh. Oh iya, oke mbak, mau beli apa? Iya, mau beli apa, Neng? Permisi, saya mau beli. Iya, mau beli apa? Di sini ada banyak loh. Nih, ada es krim, sosis, jagung bakar, popcorn. Kalau nggak, langsung duduk aja. Nanti biar diantarkan sama pegawai saya. Wah, dia belum pesen udah diantarkan. Yaudah Neng, sini Neng, duduk sini Neng. Neng, silakan duduk Neng. Sepertinya Neng itu budek. Wah, jangan seperti itu bos. Wih, apa itu tadi? Hai. Kelly. Maaf ya, mengagetkanmu. Kau lari cepat sekali. Iya dong. Oh ya, kau ngapain kesini? Aku mau mampir ke kedaimu, boleh tidak? Oh, tentu saja boleh. Masa nggak boleh? Kirain. Yaudah, silakan duduk, Kelly. Baiklah, terima kasih. Oh ya, kau mau pesan apa? Di sini semuanya ada. Ah, yang benar. Iya, bahkan hatiku untukmu pun ada. Anjas. Hei, jangan menggombal. Lihat no, pelanggan masih banyak. Oh, iya bos, maafkan saya bos. Tapi itu adalah pelanggan spesial bos. Yaudah, antarkan apa yang dia pesan. Oh, baiklah, baiklah. Aku kasih menu makanan ini saja. Makanan sedang dalam perjalanan. Wah, apa itu? Ini adalah makanan terbaik yang ada di sini. Selamat mencoba. Enak banget. Oh iya, kamu sebenarnya tinggal di mana sih, Kelly? Oh, aku tinggal di Bermuda. Oh, sama dong. Tatsuya, jangan pacaran terus. Kau tidak lihat, banyak sekali pelanggan tuh. Oh, iya bos, maafkan saya. Saya akan segera melayaninya. Cepet. Halo pak, mau pesan apa pak? Saya mau pesan makanan terenak di sini. Cepat. Oh ya, silakan duduk terlebih dahulu pak, biar saya buatkan. Oke, ditunggu. Oke pak, tunggu sebentar ya pak. Ya udah cepat. Aduh, orang itu kok kayaknya emosian sih. Ya udahlah, kita kasih makanan terbaik yang ada di sini. Hehe. Makanan telah datang. Ini dia pak, makanan terbaik di sini. Apa-apa nih? Makanan apa ini? Kau pikir ini makanan terbaik? Ada apa ini pak? Apa ini? Saya diberi makanan hidup. Itu bukan makanan hidup pak, hanya saja ikannya memang hidup. Iya pak, itu adalah makanan terbaik di sini. Cuma ada emot itu. Alah, saya tidak peduli. Hei, jangan berkata kasar ya. Kalau tidak, aku akan menghajarmu. Oh, kau berani sama aku? Ayolah. Udah. Aduh, kok malah berantem sih ini. Udah pak. Sebaiknya bapak pergi saja pak. Bapak tidak usah bayar. Saya ikhlaskan makanannya. Hah, saya tidak mau lagi ke restoran ini. Yaudah pak, silakan pergi. Kenapa kau menyuruh dia pergi? Kita sudah menghidangkan makanannya. Iya, benar tuh. Aku tidak mau membuat kau terlibat masalah, Kelly. Kau jangan ikut campur ya. Aku takut kau kenapa-napa. Jadi, maafkan aku ya. Oh iya, terima kasih anak Kelly. Maafkan atas ketidaknyamanan pelanggan di sini. Iya, tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti. Ya sudah, Tatsuya. Kau urus semua ini. Aku mau melanjutkan pekerjaanku. Siap, bos. Baik, bos. Maafkan saya, bos. Saya janji hal ini tidak akan terulang lagi. Baguslah. Oh ya, Kelly. Maaf ya sekali lagi. Dan terima kasih kau sudah membantuku. Iya, sama-sama. Oh ya, kau suka main game Free Fire nggak? Free Fire? Iya. Main dong. Aku loh, ranknya udah master. Wah, keren. Emangnya rank kamu apa, Kelly? Rank aku masih bronze. Ah, bronze. Kok kamu ngetawain aku sih? Enggak. Yaudah, yuk login. Skui. Aku akan meratakan semuanya sendirian. Hei, tunggu aku, Kelly. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Rasakan itu. Nyampah loh. Ayo, siapa yang kalau punya teman mabar pasti bilangnya kayak gitu. Nyampah. Padahal kita nggak nyampah. Kadang bener juga sih, kadang emang nyampah. Hehe. Kamu mah. Aku nggak dapat Kelly, aku bunuh diri aja lah. Hei, jangan begitu Kelly. Lihat ini, akan kuratakan semuanya.
aku gak dapet kill. Bagi aku kill dong. Oke oke, aku akan bagi kill. Akan kuratakan nih. Iya iya. Hayo, siapa yang kalau mau bersama cewek dan ceweknya gak dapet kill, kadang dia marah-marah seperti ini. Aku bang. Aku bang. Aku bang, tapi gak punya cewek. Anjay. Ih, kamu kok ninggalin aku sendirian sih? Tenang saja, aku tidak mau membuatmu terluka, Kelly. Akan kuratakan semua musuhnya sendirian. Hah, awas saja kamu ya. Ya, rasakan ini. Knock satu. Kan, aku nggak dibagi kill. Ini, ada musuh di sini. Ayo cepat ke sini, Kelly. Kau di mana? Hah, dalam perjalanan. Oke, oke. Ini dia, satu musuh terakhir. Lihat ini. Ya, oh, tidak. Hah, rasain tuh. Kelly, ayo Kelly, kau pasti bisa. Yes, kerja bagus. Gigikan aku. Ya, kau gigih sekali. Lihat saja, aku tidak akan kalah darimu kali ini. Hah, kenok lagi mampus. Hah, aku tidak akan kenok lagi. Lihat saja, akan kuratakan semuanya sendirian. Hah, andai saja aku tadi tidak kenok, pasti aku ratakan itu semua musuhnya. Hah, tapi tidak apa-apa. Hitung-hitung bagi-bagi kill sama Kelly. Kasian sekali, dia tidak mendapatkan kill. Hayo, siapa yang kadang mengalami hal seperti ini? Sisa satu musuh, tapi kalian malah kenok. Komentar di bawah ya. Hehe. Lihat ini, Kelly. Akan kuratakan semuanya sendirian. Hah, buktikan. Ya, knock satu. Ya, knock dua. Dua lagi. Di mana mereka? Oh, ini dia. Oh, tidak. Panik. Oh. Hah, rasakan itu. Tenang, teman. Aku datang. Wah, terima kasih, teman. Sama-sama. Baiklah, hancurkan. Biar aku yang nge-kill. Kambing lah. Mati kau. Ya, knock dua. Oh, satu lagi. Lah, nggak mati. Oh, tidak, Kelly. Hah, rasain tuh. Perhatikan ini. Ya. Anjay. Kau luar biasa, Kelly. Hehe, terima kasih. Hah, tidak kusangka. Kau lumayan GG. Ya, iya dong. Masa cewek nggak boleh GG? Tapi lihat, siapa yang MVP? Aku yang MVP. Iya dek, iya. Kamu GG. Terima kasih. Haha, lain kali aku tidak akan kalah darimu. Oke, siap. Oh ya. Eh, duduk aja dulu. Oke, oke. Aku ingin memberitahumu kalau besok adalah acara Boyah Day. Boyah Day? Iya, dan juga Kapela audisinya besok. Apa? Besok Kapela audisi? Kita tidak boleh diam saja. Kita harus mendukungnya supaya dia bisa menjadi juara, Kelly. Iya, aku tahu. Kalau begitu, besok aku akan hadir. Kita ketemuan di mana? Kita ketemuan di Captain. Oke, siap. Captain ya. Oke, oke. Ya udah, aku pergi dulu ya. Oh, oke, oke. Hati-hati. Dadah. Ternyata besok adalah audisinya Kapela. Aku tidak boleh tinggal. Bos, aku izin pulang duluan ya. Siapa cewek itu? Pacarmu ya? Haha, bukanlah. Kami baru kenal. Dia bukan pacarku. Tapi dia memang orangnya asik sih. Ihir, tembak aja. Keburu dia sadar. Dah lah. Yaudah bos, aku mau pulang lebih awal ya. Yaudah, hati-hati yo. Salamin buat ceweknya. Siap. Yaudah, dadah bos. Dah. Sudah pagi. Dan mari kita lihat. Ini adalah pagi yang cerah. Aku sangat menyukai hari ini. Karena hari ini adalah hari Boyah Day. Dan aku akan bertemu Kelly pastinya. Oh iya, aku harus pinjam kendaraannya Siro. Aku tidak punya motor. Siro, selamat pagi. Kaukah itu Tatsuya? Ya, ini aku. Oh ya Siro, aku ada keperluan denganmu. Boleh kita bicara sebentar? Aku sudah tahu apa yang akan kupikirkan. Yap, benar sekali. Aku ingin meminjam motormu. Terakhir kau meminjam, motorku rusak. Kau tidak memperbaikinya. Maafkan aku. Tapi please,
Kali ini pinjamkan aku motormu. Aku ingin bertemu dengan seorang wanita. Aku akan menembaknya. Kau mau ingin menembaknya? Aku tidak percaya, Tatsuya. Aku yakin jika kau menembaknya, kau tidak akan diterima. Kau pasti ditolak olehnya. Ayolah, pinjamkan. Aku ini kan saudaramu. Sekali ini saja, please, aku mohon. Baiklah, jika kau terlalu percaya diri, kau akan ditolak. Tapi tidak apa-apa, karena hari ini adalah hari spesial Boyah Day. Aku meminjamkan kendaraan itu padamu. Nah, gitu dong, itu baru saudaraku. Oh ya, jangan lupa, jika pulang nanti, belikan aku martabak. Oke, tenang saja. Oke, telah sampai. Hah, kau dari mana saja, Tatsuya? Maafkan aku, Kapela. Oh ya, apakah aku sudah sangat lama? Maaf telah membuat kalian menunggu. Tidak, kami baru 5 menit di sini. Wah, baiklah kalau begitu. Ayo, Kapela, hari ini kan konsermu. Ayo kita berangkat sekarang, nanti terlambat. Ya sudah, ayo, Kapela, kita berangkat. Baiklah, Kelly, ayo. Hei, kenapa kau lambat sekali, Kapela? Ayo, kenapa kau tidak bersemangat? Aku sangat bersemangat, tapi aku ingin memberikan hadiah ini kepada adikku. Oh, tenang saja. Setelah acara ini selesai, kau boleh memberikan hadiah itu kepada adikmu. Tidak! Kelly, tunggu! Mama.